Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang kepada Sock Squad dalam minggu yang kedua. Cabaran minggu kali ini, kita orang semua telah diberikan tugasan daripada Mr. SS. Kalau korang nak tahu tugasan apa, tengok video ni sampai habis, okey? Sebelum tu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Selamat datang Sock Squad dalam minggu yang kedua. Tugasan minggu ini, korang semua dikendaki untuk lengkapkan cabaran 24 jam bersama warna yang telah ditetapkan. Ahli kumpulan kami dah tetapkan. Kumpulan yang pertama, Alif, Rushdan dan juga Kamil. Tim korang dapat warna hijau. Seterusnya, tim kedua, Ashraf Uzami dan juga Lukli. Tim korang mendapat warna merah. Dan yang terakhir, Rif Wafa dan juga Aiman. Tim korang memperoleh warna biru. Nah, ambil ni. Ini merupakan kad tugasan korang. Aku dulu. Nama aku ni. Ganas. Cabaran bermula pada 10 malam ini dan tamat pada 10 malam esok. Pada kuranglah hidup. Selamat berjaya. Yes guys. Alright, so aku dengan Lukli dibagikan tas untuk warna merah. Okay, tas yang pertama, anda dikendaki membina basement mengikut warna tema yang ditetapkan. Warna kita apa tadi? Warna hijau. Oh, kita kena buat basement lah. Warna apa? Warna apa dan? Warna hijau. Hijau. By the way guys, kita orang disediakan tripod dengan lighting. Kita tengah pakai ni untuk record. So yeah, kita nak buat kat mana kita punya basement? Kita try buat kat longkang lah. Longkang depan ni? Cantik, jom. Kita boleh kawan dengan tikus. Jom, setuju. Let's go guys. Kat mana nak basement? Tingkat 2 ke bawah? Dekat hall pun boleh, dekat bawah pun boleh. Advantage kita orang sebab apa? Sebab kita orang sekarang tengah shoot dekat office aku, AR Studio. AR Studio ni banyak warna merah. Antaranya nampak kat sebelah, dah jumpa dah. Yeah, jumpa dah. Mantap ah. So bagi aku memang advantage lah. Warna merah ni senang untuk dicari lah. Kena basement colour biru guys. So kita orang colour biru and kita orang kena cari barang-barang yang colour biru guys. Yes, let's go. Mana yang awal? Kita tidur lantai pun okey kan. Tapi aku nampak kapet bawah tu merah. Oh, kapet bawah. Okey, boleh. Okey, aku rasa kalau kita tidur bawah pun okey juga. Tidur atas ni macam seram. Sisa longkang. Okay. Tak ada pot lain ke bodoh kau? Dah tu tak ada bagi idea, kau nak idea apa? Apa kita buat dengan tandas? Okay, cantik. Kau akan guna ini. Apa ni? Oh, banyak lagi green screen ni. Yellow. Wah! Hey, hello. Cik tengok, ni kena apa, Mat? Kotak pun banyak ni, guys. Tapi tu lah, kotak warna coklat. Kotak warna coklat. Cik tengok ni. Ni warna apa tu? Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu biru laut ke, biru cerah ke, biru terang ke. Biru ni kira biru lah. Boleh ni biru. Ya, boleh ni. Nampak dah. Dah. Okey, satu kita sewa warna merah lagi eh. Alah, berapik kaki jangan lah. Berapik kaki jangan, Mat. Kaki kan? Jom, kita cari sini. Kita kena semua benda warna hijau. Warna hijau. So, semua kita benda kena basement kita pun kena warna hijau. Ada hijau? Okey, kita jumpa warna hijau. Ada pam dia? Ada. Oh, senang tu nak jumpa pam. Yes. Guys, ni hijau. Ini kita nak pakai hijau ni. Ni siapa bunyi ni? Bodoh. Ini apa ni bodoh? Woi. Woi, kita nak pakai lagi lah. Biru, and kita boleh cari barang-barang yang kala biru. Kita step kat sini. Cap, aku nampak kapet bawah aku, cap. Aku tak kira. Aku tak kira. Tak guna je lapet. Tak ada. Cap. Woi, mana Acik? Hei, jangan tau. Okey. Ini dikira merah, okey? Eh, kau siapa? Tadi kan?
siapa? Tidak. Kita duduk mana ni? Kita duduk mana ni? Tempat kita dah dikumpul. Dapur pun okey juga. Ah, dapur okey. Let's go. Ambil. Bunuh ambil. Besar dah. Ambil cepat. Diorang jahat. Ni kita tak boleh berteman dengan ni lah. Tak boleh. Okay guys. So sekarang ni kita akan ambil pot dekat orang tamu ni. So kita akan bentang green screen kat sini. So kita ni warna hijau. So guys, kejap kan kita nak cari barang sebab diorang ni tengah berbuk barang. So better kita cari barang baru kita record. Tempat tambahan tu korang. Aku jumpa wah ni. Ada lampu. Woi, aku jumpa ni. Mat. Jumpa. Aku jumpa. Memang sebenarnya kita simpan. Aku terlupa. Oh. Kita tolong kawan-kawan kita yang lain. So ada warna merah. Oh yes. Kita bagi dia warna merah. Okay, kita ni sos squad kita kena bersatu padu guys. Wah. Dah. Okay. So jangan. Ada hilang angin, Mat. Kita orang jumpa kat belakang. Oh. Ha, biru tu. Biru apa? Warna biru dah pula. Oh, jela. Dia orang jela. Nanti kita letak green screen kita atas dia. Jadi warna hijau. Tak. Sekali. Main. Ini apa? Ha. Ini okey ah. Atas tu. Kita jual tadi. Kita set up tadi. Hai. Hai. Kita nak pasar tadi. Kita nak setting mall ni. Kita nak setting ni. Ni biru. Aduh. Uish. Uish. Ya Allah, ni. Wow. Kita nak pasar ni. Kita nak pasar ni. Macam patas. Woi. Kemah siap. Macam mana boleh dikemah? Tak tahu. Kita nak letak ni. Kita guys. Kita nak letak ni. Kita tukar color. Saya ambil warna merah dan warna biru. Awak kalau ambil warna biru awak dapat. Ha tu tilam angin. Ada lagi. Tali bijak. Ha asal bijak hijau. Asal bijak hijau. Hijau. Ambil ah. Kau pam ah. Kita tukar color. Kita orang bagi. Pam ah. Salah. Kena pakai apa? Pakai apa? Ambil ah, ambil. Eh, kita bagi kat dia orang. Masa kita tadi dah tahu. Oh, buang. Baru nak semua orang pam kita rembat. Mak. Kita hutang. Pam cepat. Oh. Yang kau mesti tak tengok untuk dia kita buat. Teroris. Okey, aku cucuk. Tak, bukan. Salah ni. Oh, bukan. Kau kan. Pegang. Ha. Sini. Kau apa bodoh? Kau tak pergi bodoh. Kau apa bodoh? Ni, tu tunjuklah sini. Oh, macam tu kan. Mau tunjuk muka mu buat apa? Okey, baru pam. Mari. Mari. Eh, kau ambil tak lembut. Oh, ya. Oh, hey.
Tembak orang best tu. Syok. Tek. Ha, dah kau. Oh. Dah tek. Oh. Macam tu. Senang ke je? Tadi tek, tadi tek. Apa tu? Woi, woi. Oish. So guys, ini je yang kita akan buat. Cuba try pari ni, tengok. Boleh ni kan? Macam doa kalau hujan. At least okey lah. Wah, aku sudah. Ha, okey lah tu. Tapi jangan jauh tak kepala aku sudah. Rumah orang kita tak nampak tiang lagi guys. Tak apa, kita buat atap dulu. Kita buat atap. Kita buat atap. Kita buat atap. Okey, jom lah tidur lah. Tunggu lagi call time kita tidur. Okey. Oh, semua dah setting elok lah. Itulah banyak main. Itulah banyak main. Hello. Tuka, tuka. Tuka kau. Wah. Boleh. Kat tu lah. Apa jangan. Guys. Alright, kita jumpa esok untuk task yang kedua. Let's go. Baca. Okay guys, so sekarang ni dah pukul 10 pagi di mana kita orang kena menyelesaikan task-task yang diberi. Task kedua kita orang dapat iaitu kita orang dikehendaki mencari outfit mengikut warna yang ditetapkan sebanyak RM100 telah diberikan untuk bagi setiap kumpulan. Maknanya setiap kumpulan dah diberikan RM100 untuk mencari outfit yang berwarna merah. Maksudnya daripada baju, seluar dan kasut kena warna merah. Yes. So kepada yang tak nak beli dah ada, boleh pakai tak ada masalah. Yes. So macam saya dah ada. Macam Luke, kau kena beli eh? Aku baju dah ada, seluar dah ada. Oh, okay. So, aku satu set dah ada. So plan kita sekarang kita akan pergi reglet dulu lah. Okay, so plan sekarang kita akan pergi ke rumah aku dulu untuk ambil baju-baju aku lah. Yes. Okay, so jom let's go guys. Let's go. Yes guys, tadi kita orang dah sampai Aeon. Yeah, tapi tu bukan Aeon yang mesin mah, itu Aeon Big. Aeon Big mana ada jual baju? So guys, so sekarang ni kita tengah duit nak pergi The Glade. Alang-alang kan, tengah tak tahu nak buat apa kan. Okay, nak tanya juga lah, masih ramai orang yang tanya kita ni sekarang. Macam mana boleh wujudnya Sock Squad ni? Time tu aku sajalah, aku macam teringin nak ada group yang buat video sama-sama apa semua kan. So alang-alang kita orang ni pun dah macam sama-sama buat video. Apa kata kita buat satu group, and then supaya orang cakap apa, kita ni boleh buat video yang gempak-gempak lagi kan. Sebab kalau kita sorang-sorang, idea pun sorang-sorang tau. So bila kalau kita orang buat group macam ni,
idea masing-masing ada banyak. So kita jadikan benda tu sebagai heavy. Ni dorang, ni dorang, ni dorang. Ada kat, dorang kat depan. Guys, dorang kat depan guys. Ini ada kru lain. Kita orang dah pecut dulu ke depan. Sebab kita orang singgah ada glade. Tak tahu dorang punya kat mana. Kalau Ion Bik tu macam baju-baju, baju raya pun semua tu boleh lah cari kat Ion Bik kan. Sekarang ni kita orang nak cari baju yang macam t-shirt yang colour biru macam tu. Yes. So sekarang ni kita orang pergi ke apa? IOI Puchong eh. Yes. Yes, IOI Puchong guys. Mari. So yang penting sekarang ni cabaran kita orang nak cari baju merah guys. Baju saya rasa saya ada warna merah. Seluar tu, petak tu seluar merah selalunya kita tengok siapa je pakai seluar merah. Workshop. Betul? Abang-abang bengkel workshop je pakai seluar merah. Atau akak-akak yoga. Skinny je melekat je wey. Warna merah skinny je bapak ah. Geli keleman aku tengok. Lagi kau pakai. Kat IOI Puchong tu maybe ada banyak lagi lah choice kat situ untuk kita pakai baju. Kita orang nak pakai baju mahal-mahal je. Yes. Kita pergi H&M. H&M. M&M. H&M. Mari guys. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai kat rumah aku. Aku nak ambil baju full set warna merah. So look, kau tunggu jap. Okay. Pergi ambil. Okay, so sekarang ni dah dekat The Glade. Ah, kat The Glade ni Acap ambil dekat rumah Acap. Dia dah ambil dah. Dia nak pergi ambil baju dia. Cuma aku je sekarang ni, baju aku rasa ada kot mana. Ah, mantap. Yes, mantap. Ada baju merah guys. Okay. Baju aku dah settle guys, warna merah. Cuma seluar, Mat. Seluar tak ada, Mat. Aku kena cek seluar agak. Nak tak nak cek seluar. Ha, ni apa ni? Ha, kenapa ni? Ha, you kenapa? You kenapa punya? Kunci punya. Sekejap aku nak try ikut belakang. Kunci punya. Kunci. Tapi kita pecah rumah sendiri lah guys. Kau selalu. Jom. Kita pecah rumah. Rumah kunci guys. Kunci saya tak bawa guys. Yes. Yes. Kita dah sampai. IOI. Eh, aku ada bawa beg tau. Jom kita ambil beg. Bawa beg entah. Nak letak barang-barang senang. Jadi kan kita ada task untuk memasak jadi. So, kita nak beli barang masakan. Kita bawa beg. Wow. Wow, sudah siapnya. Satu set tau aku ada tau. Cuma aku buat lebih lah sebab takut baju ni. Sebab baju ni besar tau. So aku risau macam apa-apa jadi ke apa aku sembah baju merah. You bawa baju biawak. Baju biawak. Sama, I pun ada baju biawak belakang. Wow, ada kasut. Wow, satu set lah. Biawak panas. So Acak dah jumpa guys. Yes guys, sekarang kita dah masuk dekat IOI and now kita ada dekat Padi ni. Allah, pusing. Tada. So, mu nak beli baju ke? Yes, kita nak beli baju guys. Yes. Kat Padi ni guys. Nak lengkapkan tas nombor 2 tu guys. So, nak kena lengkapkan tas nombor 2 tu kita kena beli baju ikut color warna dia. Color biru guys. Outfit. Biru. Tak kisah biru apa pun. Tak kisah, janji dia biru. Janji biru ah. Tak kisah biru laut ke biru tua ke. Mari lah. Kita masuk dulu. Kita masuk Padi ni. Let's go. Okey, mari kita masuk. Jadi kita rekod balik ada gap pula. Aduh, ada kesyamat. Okay guys, so sekarang ni aku dengan Acap kita dah sampai dekat satu lokasi untuk beli seluar aku, Mat. Seluar aku punya boleh lah, satu cabaran tu aku nak cek seluar merah ni. Macam Acap dah satu set, Mat, semua. Ambil jumpsuit senang. Yes. So sekarang ni kita ada dekat kedai area Alam Megah, kedai Linas, dan ada satu lagi kedai KB Family tu. So let's go lah, kita gerak dulu. Seluar merah. Seluar merah guys. Pendek pun tak apa guys, tapi kita cek bawah 3 quarter lah. Ini tinggi. Tak juga, Mat. So guys, settle guys, tempat seluar KB Family. Sentiasa jibak. Yes, mantap. Let's go. Guys, sekarang ni kita orang baru habis. Kita orang baru habis beli baju. And kita orang nak pergi cari tandas. Dan tukar. Terus. Yes. Tukar guys. Mari kita cari tandas. Lepas kita tukar, kita terus cari makanan. Tas kedua pula. Tas ketiga. Tas ketiga.
Yes. Dah dapat tandas. Tempat setan. Kita ambil baju. So baju-baju. Bodoh basah, bodoh. Baju ni. Kau tak sambut. Iman, 39,000 bodoh aku beli baju. Ha ni baju aku. Oh sama. Oh bagus ni. Hey, bodoh. Kau yang tak sambut ni bodoh. Adil lah. Itu salah kau. Kita pakai sama-sama basah. Itu salah kau. Ha. Ha, okey. So kau ni kau nak macam mana nak tukar? Seluar kau? Oh, seluar kau dah biru biru lah. So saya pun ada seluar. Ta-da! So kita pergi tukar-tukar dulu guys eh. Yo guys, korang nampak tak betapa bodohnya seluar aku lepas dah salin outfit? Tak apa guys, saya seluar merah tak ada. Mana takkan nak pergi seluar beli BSM atau pakai dengan t-shirt. Tak apa, aku beli je seluar so pendek, seluar 3/4. Ha, 3/4 guys. So sekarang ni task kedua kita apa cap? Task ketiga. Sorry, tadi task kedua cap baju dah settle. Oh, okey. Task ketiga kita iaitu kena makan tengah hari guys. Mengikut warna RM30 telah diberikan. Oh. So masa dibeli pukul 1 PM sampai 2 PM. So kita orang ada 1 jam untuk kita orang pergi cari makanan untuk kita orang makan lah guys. So okay, let's go. So kita nak makan warna apa, warna merah ni? Look. Makan warna merah. Okey, aku rasa yang mudah lah. Yang betul-betul kita nak boleh nampak lebih kurang merah. Apa nak pakai keocon? Tak? Four finger ke? Ada ke? Keocon ni? Tapi dia boleh biru. Four finger merah tau? Ayam McD. Yes, McD cap. Ayam McD. McD cap. Okey, so kita akan cari McD yang terdekat. Oh, memang dah tengah hari dah pun sekarang. Lepas tu air Mirinda Strawberry. Yes. Oh. Freeze kan? Freeze pun boleh ke? Ha, boleh. Fanta freeze yang warna merah tu. Merah senang guys. Yes, nampak. Silap lah bagi tu merah. Rezeki kita lah. Baju pun simple lah guys. Seluar pun bantai lah guys. So, apa tunggu lagi, kita akan pergi ke McD. Dan ya, jumpa korang. Apa-apa pun kau kena wait cepat. Aku main jalan ni. Okay, kita caw ke sana. Alright. So guys, setelah 24 jam kita mencari makanan yang lebih wu. Dan kita tak jumpa kak? Yes. Yang kita jumpa ialah minuman. Tahu ni kedai apa, Thai tea apa ni? Ampawa. Dia ada jual blueberry soda guys. Makanan tengah hari kan bro? Makanan tengah hari. Aduh, nanti mana? Mana biru lah. Tak apa, kita cari je lah makanan apa yang ada kalau warna biru kan. Oreo. Tak apa, nanti kita lepas kita pergi mall ni, kita pergi cari tempat nasi kerabu. Oh, nasi kerabu? Yes. Oh, baik. Mari kita cari nasi kerabu biru. Ha, kita beli air dulu. Kita cari pizza kalau biru tak ada. Pizza kalau biru. Oh, ayah KFC biru. Kita suruh dia custom. Kita cari Doraemon lah. Kita makan ni. Kita suruh dia orang custom lah. Custom. Ha, custom. Mari kita cari custom. Oh, pisang kan. Korang rasa kan? Korang rasa lah kan? Adil tak adil tu? Kita punya makanan kalau biru tu. Merah boleh makan KFC kan? Merah dia boleh makan ayam McD pun boleh nampak macam merah agak. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dekat McD drive thru guys. Ayuh kita makan benda merah. Acap, mari jap. Mari. Makan mari benda guys. Benda merah. So, apa? Makan benda merah apa lagi kalau bukan? Ayam McD. Yes. Yeah. So, ayam McD guys. Kita udah ayam McD dah perut pun dah bunyi guys. Kita try efek Google kan. Lah. Mana tahu kan. Blue choco chip. Blue cookies, blue flower. Ada nak makan bunga. Takis. Dah. Nanti kita cari ubi. Ubi biru. Mana ada dah. Pisang tu kita nak cari kat Malaysia ni. Nanti tu pun kali hijau. Mana? Oh, kau hijau.
So tak apa. Sekarang ni kita pergi beli air dulu kan. Kita air blueberry soda eh. Yes. Kita beli air. Buat harga ni, Mat? Ketul nak berapa set? Dua set. Dua ketul, dua set. Air dua-dua nak air apa? Air Mirinda ada agak? Tak ada. Kita ada Coke Sprite Lemon Tea Milo Oranges. Kalau yang add on freeze yang seringgit freeze tu. Yang freeze tu ada agak? Strawberry. Yang frozen freeze tu. Frozen freeze tu. Ada strawberry je. Nak strawberry dua. Over budget ni. RM32. So kita kena shotkan dekat tas yang ke berapa-berapa nanti. Mana tahu ada yang penduduk, kita kena shotkan dia. Yes. Eh tapi tak apa, baju pun baju sepatutnya kita kena spend RM100. Tapi spend dekat seluar je kan. Seluar. So kita ada bakir lagi RM80 kat seluar tu. So guys, tadi pun kita dah beli baju pun. Terlajak kan. Weh, kat terlajak pula. Okay. Okay guys, so sekarang ni makanan sepatutnya diberikan RM30 saja, tapi total tadi RM32. So kita orang melebih bajet, over bajet lebih RM2 lah. So tapi tak apa, sebab baju tadi untuk pemilihan outfit semua kita orang diberikan RM100, tapi kita hanya menggunakan RM20 ke? RM20. So kita ada RM80 lebih. So maknanya kita potong sikit dekat baju lah. Maknanya potong RM2. So tak short lagi. And okay, so sekarang ni kita nak makan dulu. So aku tengok kan. Nah, air warna pink eh. Jangan air merah. Air merah. Air okay. Merah. So saya dah penuh eh. Kejap kita off camera dulu. Sekejap lagi kita set up sekejap. Makan dulu. Okay, gak dulu. Yes, kita dah masuk ke dalam Aeon. And sekarang ni kita dah dapat lah nombor dia. So let's go, kita pergi kat area-area bahagian-bahagian makanan. Kita pergi cari makanan kat sini. Ha, ni dah sampai dah makanan. Macam tak ada harapan je. So, macam tak ada harapan je. Aku rasa kita kena keluar agak lah. Tak, kita dapat satu benda biru pun dah okey lah. Ya tu. Tak kisah. Pisang tu, nak makan apa tu? Kena biru. Nak makan mana kan? Dah nasib kita kat sini ya. Makanan tengah hari ni. Makan-makan lagi. Ha, takkan nak makan biskut, Mat? Dia pusing-pusing tengah tengok cari ni. Ni ada? Tidak, biru. Ada kan? Bapak lah RM2 kan? Kita rasa harga ni standard tu. Finally guys. Sejuk sikit. Tadaaa. Nasi dia kena biru. So kita kena, kita boleh makan nasi dia saja. Yes. Ayam kita buang. Tak. Ayam kita simpan lah. Tak ada, kita makan ke. Ayam kita simpan lah. Nampak guys? Nampak tak kita orang punya bodoh macam mana? Tepi McD, tapi drive thru makan kat sini. Tak faham tu lah. Tak apa, sebabkan kita nak ke jatah cepat. Yes. Sebab dalam pun ramai. So better kita drive thru je, kita nak cepat lah. Kita sebab nak ke jatah. Banyak tas ni nak diberikan. Tas kita orang pun sampai pukul 2. Sekarang dah pukul 1. Kira okey lah, kita orang dah dapat lengkapkan tas ni sebelum pukul 2. 1.50 sekarang. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah minum. Minum settle lah. Sebab ada air strawberry. Mirinda tak ada already. So guys, tepat-tepat dua guys. Dua. Mari. Mana bayar? Mari. Bayar. Puan bayar mana? Bayar sana lah. Bodoh. Yeah. So mari kita bayar. Guys, tu NSD. So kita tak payah nak cari lah. Tapi ini bukan nasi rabu. Nasi rabu ni nasi rabu patriot. Betul eh? Nasi rabu patriot RM2, Mat. Lagi pisang tu kalau kita dapat display ni. Makan je lah. Sebab main dia kalau biru. Jadi kita makan je. Rush to Wednesday. Even though hari ni hari Khamis. Hari Khamis. Betul tu? Hari Khamis. Jadi semalam kita makan nasi. Makan. Dah. Sejuk ke? Sejuk lah. Badan tak panas. Tapi kalau diorang marah, kerja cakap ke kita
Eh, kenapa kau makan ayam ni? Ayam bukan kerbiu. Dia cakap dia. Rezeki jangan bazir macam tu je. Tak, dia orang kata okey lah. Dia orang kata boleh. Okay. Sebab main dia kerbiu. Okay, memang ayam tu nampak oren. Tapi dalam kamera. Eh tak, sebenarnya memang oren sebenarnya. Tapi kan ayam Medi kan ada yang merah tu. Tapi yang merah tu aku fikir dapat yang merah. So dapat yang oren. So bukan salah kita orang. Bukan masalah tu. Ha, masalah kau, masalah aku. Masalah kau. Ha. Kita dah cakap kak nak yang merah. Kita tahu. So kau makan cepat sikit lah. Sebab aku sekarang ni aku tak lapar sangat. So aku minum air lah. Tapi still okay. Sebab lu makan. Tapi jangan melanggar rules. Kau dah. Kita dah fucking tepi. Kau suap macam tu pula. Kau okay. Cakap apa pula. Budak ni tak betul. Dah baju sama. Okay. Dah aku dah makan. Aku dah makan. Okay guys, so sekarang ni alhamdulillah dah kenyang dah. Kita makan kan lu kan. Yes, warna merah juga makan tu. Warna merah juga makannya kan. Tapi nasib merah ni dalam makanan senang. Yang hijau-hijau tu memang makan sayur lah diorang. Biru macam mana? Biru nasi kerabu. Tak tahu diorang makan apa. Yes guys, so sekarang ni kita orang dah selesai pun makan. Perut pun dah kenyang. Okay, so sekarang ni tas yang ke berapa? Kita okay dah settle makan keempat. Tadi Tas keempat ia berbunyi sebegini. Takat gambar bersama stranger yang memakai outfit ikut warna tema. Wah, aku dah lah pakai macam ni, Mat. Malu je nak keluar. Warna merah, aduh, mana siapa cari. Warna merah. Tadi gua ada usha sikit lah, awet tu. Usha, dah usha tu. Ada usha awet tu, punya biru lah. Mari lah, kita try. Tadi kau tak ingat kan kita beli baju seluar aku tadi? Kan akak kau pakai cuma merah? Sebab akak tadi pun dia pelik, dia tanya kita, kenapa nak seluar merah? Cakap lah, kita ada tas nak buat. Okay. So, kita pergi kat akak tu. Alah-alah akak tu pun sporting. So, kita akan pergi ke kedai tadi balik untuk takat gambar dengan akak tu. Nampak guys? Kerja mudah guys. Nampak? Baju merah. Nampak? Allah tolong kita guys. Yes, let's go. Memang kita boleh balik awal guys hari ni guys. So guys, tuan dah jumpa mangsa dia. Mari. Selfie dengan sebab tu ada test ni. Tak gambar yeah. Sama stranger yang pakai outfit. Tapi apa bukannya staff dia? Oh tak, kita nak just tak gambar dengan stranger. Tak nak lah. Okey. Okay, so sekarang ni kita dah sampai ke dakak tu. Aku tak, aku malu gila dah lah korang. Aku dengan seluar beach je bongok. Cabang lah selso. Aduh, hai, time nak takat gambar pula ramai orang kedai dia. Aduh. Jom kita ambil gambar guys. Kita ambil gambar guys. So guys, nampak aku keras panggil stranger ni tu. Okay kak, kita orang kena selfie dengan stranger kak eh. Jom, okay. So nak seorang je ke? Tak kisah kak, nak ramai boleh tapi je merah kak. Haa. Ya Allah, segannya aku. Makan macam ni Mat, macam badut lah. Kita buat keras guys, demi konten guys. Subscribe guys. Demi subscribe guys. Tiba-tiba ramai orang pula kat dalam. Ramai ramai kat luar je. Lepas ni kita datang, kita jangan datang sini dah. Ya, jangan tunjuk muka kat sini dah apa ni. Aduh. Alah, kak tu tak nak. Wah, memang hari kan? Yalah. Mari kita cari lain. Betul. Kita cari. Apa dia kau kena tanya pula? Kau tanya mesti dia nak. Okay, kita try. Lepas ni saya pergi tanya pula. Kau tanya pula. Maju. Kita pusing-pusing dulu, kita cari makan je biru. Kamu tak apa kan? Kau cakap, kamu tak apa. Kita nak baju kak, kita nak muka, kita nak baju. Yes. Akak tu tengah buat kerja sekejap. Tak apa lah, kita buat-buat tak tahu je. Kita buat-buat macam tak ada orang nak nampak kita. Yes. Aku dah macam maskot kedai ni. Aku macam buat tak pandang je, aku ada seluar kat dalam. Alah, jam pula dekat sini. Lama orang pandang kan, aku risau. Boleh tengok ke? Sebab ni tau, nampak dia punya style ni memang saya ingat. So, let's go guys. Tak apa kak? Ya, masuk sekali dulu. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Thank you kak, saya suruh kacau kak. Okay, kasih kak. Jom. Bye. Guys, kau tengok muka kacap macam mana? Lagi dulu. So, sekarang kita lagi tanya seorang ni. Sama ada dia nak dekat kamar atau tak dengan kita. Mari. Ada pakcik staff ni kan? Kejap. Dia Melayu ke pun? Kejap. Boleh tak kalau kita nak dekat kamar dengan saya? Sebab kita orang ada test kita nak buat. So, kita nak just nak takat gambar. Boleh. Okay. Mantap boleh, bang. Let's go. Abang John lah. Pakcik John ni lah. Oh, Pakcik John. Pakcik John. Okay, mantap. Wah, bang macam rainbow tu. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Yes. Yes, guys. Oh, wajah dia terang kau. Eh, bangku ni. Mantap, Pakcik John.
yang tas kelima guys. Mencari bahan masakan, makanan dan minuman ikut ikut warna tema RL50 disediakan. So kita orang maybe kita orang akan memasak. Plan nak masak apa jap? Aku buat air sirap. Buat air sirap. Aku ayam masak merah okey kot. Merah kan? Ah, dah tu namanya ayam masak merah. So merah lah. Ah, nak buat apa Mat? Apa? Nanti kita fikir, kita cari dulu apa. Kita cari dulu barang-barang apa. Apa kita masak? Kita masuk dalam supermarket balik lah. Jan, mari. Okay, mantap Pakcik John. Okay, so let's go. Kita akan pergi cari bahan masakan John! Sauce squad! So, nak cari tepung beras. Kita stop. Ni apa? Tepung gandum. Beras, tepung beras. Ni? Ha, ambil. Yes, tepung beras. Cukup. Oh, putih. Salam. Ikan ke mana masak? Ikan. Ikan kena siang tu. Oh, kena siang kan? Kalau ayam senang-senang nak goreng kan? Ayam je lah, ayam je lah. Ayam. Ayam pun sedap. Ayam kita pilih yang dah siap potong lah. Macam ni lah. Dah siap potong? Kita boleh peha je. Kita peha je lah. Senang sikit. Jom kita pergi cari sebut cili dulu. Ya, ayam mana jumpa. Mantap. Apa baling-baling ni? Ni yang bukan-bukan je lah. Cek telur, cek telur, cek telur. Settle guys. Ayam merah kan, merah kan. Nice. I love you. Teng-teng-teng-teng. Ha? Oh, boleh. Kita boleh minum ke? Nanti kita buat jadi biru. Nanti kita bikin. Kita buat dia lah. Nanti kita bikin. Macam mana nak jadi kalau biru. Okay, sekarang ni kita dah berjaya dapatkan bahan-bahan. Yes, guys. Ha, cuba tengok kita nak masak apa. Kita tak tahu kan. Ha, tengok je lah nanti. Ya, jom, kita pergi beli lagi barang. Let's go. So, guys. Kita orang lebih kurang dah settle. Beli barang-barang semua ni. So, macam mana, Cap? So, sekarang ni kita kena balik lah. Sebab kita nak siapkan tas masak. Macam aku, kau tim aku nasib malam kau. Aku tim masak air. Buat air je lah. So guys, sekarang ni kita orang dah settle kita punya barang-barang masakan. Tada! Nampak? Simple guys. Simple tapi padu guys. Ha. Korang tengok kita orang ada kita orang masak apa. Ha, sebenarnya kita orang pun tak terang lagi apa yang kita orang nak masak ni kalau biru kan. Yes. So, tak terang aku rasa. Ha, aku rasa nanti korang tengok jelah kat. So nanti kita orang main campak-campak jelah. Ha, campak-campak. Laki main campak-campak. Kau mesti macam ni. Kan dah berhenti lagi tengok kat sini. Kau kena tengok sampai hujung. Guys, mesti korang perasan kan, footage tim hijau tak ada. Sorry guys sebab ada berlaku sedikit kesilapan teknikal. Tapi jangan risau, tim hijau telah melaksanakan semua tugasan dengan baik. Ini bukti-buktinya. So, jangan buang masa lagi. Jom kita ke next tugasan. Guys, okay, sekarang ni dah pukul berapa Kamil? Dah pukul 8. Okay, so 8 untuk tas yang terakhir kita. Tas dia ialah memasak satu menu masakan dan minuman mengikut warna tema. Warna hijau. Ya, yang kita dah beli tadi warna hijau. Warna hijau. Guys. So barang kita semua dekat sini. Ni, dan kita minta sikit minyak daripada orang. Ya. Hari kita ambil tepung sikit dengan orang. Kredit, ya, kredit, sebab kita nak kredit. Pakai banyak sangat barang-barang yang macam ni kita minta. Okay, so dan tu pipe dan. Tak pipe ni, pipe. Tak tergurau tu ke. So, jom kita persembahkan barang-barang yang kita dah beli. Let's go. Ini adalah barang kita. Voila. Yes guys. So kita akan masak. Kita akan masak kari. Kita akan masak ayam. Sup ayam. Dengan pedas gila guys. Dengan pedas gila. Wah. Tapi pelik kan. Kenapa macam Maggi warna tak sama. Kita ada special ingredient. Ya, jangan tunjuk. Tak apa, dah tunjuk. Kita akan kita akan masak dulu. Kita akan set up dapur. Okay guys, kita akan set dapur. So minyak dengan tepung macam mana? Ah, jadi tu tak. Jadi kita letak je. Kita nak tumis nanti. Ah, itu mana boleh masak kosong-kosong. Kau yang buat sendiri. Dah api dah buka belum? Api dah buka. So letak air. Kita letak air pipe sikit. Buka air pipe yang air untuk air. Dan tolong potong dan kita kena potong. Dan betul-betul kita masak lagi. Jangan tengok air kat sini.
Kita akan masak Maggi kari dulu. Eh, anjing ni lah. Aku tukang ni lah, lap lah. Kotor-kotor ni. Dan kau apa? Jangan tengok guys lah. Okay guys, so hari ni saya akan potong Maggi kari. Ayam. Maggi ayam. So, jom guys. Mari guys. Sabar, jom. Hai ni, memang kita sini, ya. Jing, tengok dua buaya ni. Bawa sekali, Jing. Tak boleh betul. Cepat. Baik, bodoh. Ya Allah, Aish. Kita kan tunggu air ni dulu, sabar jap. Yes, nak masak ni ke? Ini Maggi ayam. Oh. Maggi ayam kita masak dua, Maggi kari pun kita masak dua. Oh, boleh. So, kita dah tunggu air sedikit dah. So, aku kat sini sediakan air lah. Okay. So, untuk air, pakai je air. Pakai jap. Tak payah. Oh. Tak, kita nak silakan. Kita nak masak ni. Warna hijau. Saya kembali dia jadi hijau. Bro. Sabar. Kita masukkan pencah dulu. Oh, yes. Start guys. Oh. Tuan guys. Wow, betul-betul orang bujang kan masak. Tuk. Mana? Pakai yang tangan je, ya Allah. Ibu. Bodoh. Ya kan. Kecalalah kuali. Okay guys, so air pun dah mendidih. Mana pula? Air pun dah mendidih. Okey, memang buka. So air dah mendidih. So jom kita masuk. Sabar. Belum lagi. Kita nak bagi dia punya pecah lemak. Sini. Belum. Oh, macam tu. Tengok. Saya je ke cleaner lah kat sini. kita kena pecah lemak. Boleh bagi jiran. Wah. Wow. Thank you kat Sauce Squad punya crew. Korang jangan lupa subscribe guys. Sauce Squad. Yes, jangan lupa subscribe guys. Wih, berhangup mah. Tambah air. Okay. Sabar bagi. Sabar. Eh. Jadi tu dia. Nice. So kita letak tepi meja ayam. Dan sekarang ni kita akan tambah ayam guys. Okay yes. Guys. Mana ayam kau? Mana ayam kau? Mana ayam ni? Rasa kita ada beli ayam. Kita beli ayam? Ada. Aku rasa korang salah tengok kot ayam kat dalam ni kot. Oh tak ada. Hai. So, kita kasih ni mendidih dulu. Semua nak air pipe mana air betul? Yang kau pegang tu air pipe. Yes, kita ada air. Air pipe tu dah boleh buang dah untuk isi air. Air kalpi sekejap eh. Okay. Vitagen. Hei, pokok siapa dah tak siram ni? Tolonglah. Dia pacak marah. Kau nak buat apa tadi? Air tak cukup gini ni. Kau tahu tak? Kering ni. Kau tahu tak pakai tangan? Ini tak kering, ini cukup. Okey, sebab aku tak nak buat terlalu banyak berkuah sangat. Nah, betul. Sedap ni hijau ni. Betul, dia macam tak pekat lah. Wawan nak buat jak. Letak lenjak. Kasih lawa lah sikit. Betul. Kita kena kecil kan. Skill tu penting. Sebelum tu guys, kalau korang buat ni jangan lupa sediakan garam dengan gula untuk cukup rasa. Last. Sabar. Boleh tak terus kot? Boleh kot. So untuk hijau, kita kena tukar warna dia supaya jadi hijau. Nampak sekarang ni masih lagi suci, putih. Setitik sahaja sudah mencukupi. Kau jangan masuk. Jangan masuk dalam tu. Jangan masukkan sekali. Botol. jangan. Ya. Maggi ayam hijau kita. Macam pandan siap. Nampak macam selepi kat Sabi ke tak? Aku. So. Stop. Oh guys. Tapi macam dah ada ala-ala bau kan? Apple. Macam bau apple eh? Haa. Memang sebab dia pati apple. Woo! Yes, ini dah guys. Maggi ayam hijau. So sekarang ni kita nak letak Maggi hijau kita. Nampak dah hijau kan? Yes. Tak pilo. Eh, so ya. Awak pegang. Okay. Saya tuang. Tuang kat atas meja lah. Panas lah. Takut. Woo! Ui. Sedap tu bau dia. Sumpah macam sedap tu. Aku tinggi nak rasa. Sekejap lagi lah rasa. Dia cekik pandan sikit. Wah. Tak panas. Kau jangan mati aku. Melecur. So kita. Yes. Masak enak. Okay.
So kita kena potong guys. Okay guys, macam happy birthday, kita kena celebrate Maggie kita. Macam nak on ni? Oh. Ni garpu dan juga sudu yang dah telah disediakan. Eh, apa kata kita didah yang banyak-banyak sebab nanti aku terus tuang kat Maggi pedas. Ah, betul-betul. Kita masuk Maggi pedas dulu. Ini dia. Ai baik boleh kan? Ai baik. Maggi ayam hijau. Boleh dia pakai nanti kau tapis. Yes. Maggi ayam hijau. Yes. Maggi ayam hijau. Okay guys, selain daripada Maggi kari hijau, jom buka. Kita akan tukarkan juga Maggi pedas gila. Maggi pedas gila. Hijau. Maggi pedas gila hijau. Hijau. Macam mana kita nak tukar? Senang. Tu Dan? Letak warna kat bagaimana. Dia colour apa sebenarnya? Okay, dia dah berbuih. Nampak ikan mix tu. Okay, sementara kita tahu apa ni, nak steam ke? Ni dah panas, saya bagi aku rasa sikit. Okay. Oh, dia punya pisau tu, Mat. Kat muka. Dari dadi dia tu boleh tu. Ah, okay, dah boleh masukkan. Jangan masukkan. Masukkan tu. Ya, masukkan ke dalam oh, tu. Oh, masukkan dalam tu. Ah! Ah, ah, nampak? Itu beza dia. Bawah lagi. Oh, pedas, pedas, pedas. Bil, jap, Bil, jap, Bil. Oh, pedas, pedas, pedas. Pecah jauh kan. Okay, sementara tunggu ni, kita masak air baru. Yes. Kita ada lagi 5 minit lagi. Okay, aku AJK kebersihan. Okay. Aku kemas sikit. Okay, so kita orang rasa sebab lah. Maggi ni kurang kuah. So alalan kita dah sediakan kuah pekat ni, kita tuang. Setuju. Aku setuju ke aku nak alang tak? Salah kuah guys. Salah kuah bukan. Nampak tak aku backup panas ya. Patutnya kuah ni aku minum dulu. Kita rasa lah sikit macam mana rasa dia kan sebelum kita bagi orang lain rasa. Betul 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 betul. Eh Dan, kursi Dan. Kursi makan dia duduk. Bisa jangan dapat duduk lagi. Dan you can do it Dan. Dan you can do it. Dan sudah aku Dan. You can do it Dan. Dan you can do it Dan. Sudah Dan. Okay, kau pula makan. Aku kau duduk. Ada waris ke apa ke yang boleh bantu? Takut. Okay, okay. Bagi aku rasa dia sedap. Ada rasa tapi apple? Tapi dia rasa macam, tak ada, memang sedap. Memang rasa macam tak ada pun rasa hijau-hijau dia. Macam ni. Kena tambah lagi ni pohon ni. Tambah. Okay, so sekarang ni kita dah settle masak. Nampak? 4 hidangan kita dengan 3 yang berbeza. So satu sekarang ni minuman. Dan satu minuman. So jom, let's go guys. Kita ke slot seterusnya. Let's go. Kita nak hidang kepada mereka. Jom. So hari ni untuk task yang terakhir. Wow. Untuk tas yang ya Allah, tas yang terakhir sekejap. Okay guys, so kita dah beli barang-barang masakan tadi. Kita ada ayam, kita ada sirap, kita ada kan tepung jagung, kita ada kunyit, kita ada cili boh, kita ada minyak. Kita ni so maknanya kita akan memasak macam tadi, macam dorang ada yang masak Maggi lah apa semua mengikut haus. Outfit outfit dah macam ni. Jangan perangai macam tu. So, apa lagi? Okay, so Lukli akan masak dan saya akan buat air lah. Pada yang dah tahu saya buat air tu, faham-faham lah apa akan jadi sekejap lagi. Yes. Okay, so sila. Kita akan masak. Kau nak masak apa? Ayam masak merah. Ayam masak merah. Sebab kita orang tim merah, so kita orang senang lah nak cari makanan tu. Betul? Kita masak ayam masak merah. Dan okay, air tu kita akan buat sirap. Let's go. Okay, masak. Mana minyak? Minyak. Macam nak buka air? Ni minyak. Buka. Okay. Wow, cantik. Terima kasih kepada kru. So terima kasih kepada tim hijau kerana menolong kita orang. Yes. So first kali awak buat air. Saya buat air. Saya buat air. Nak sangat aku buat air kan? Ha. Okey. So ni gelas. Okey, kau orang tahu gelas tu apa? Gelas tu untuk letak air lah. Right? So ni sirap. Nama dia rose syrup. Okey. Sedap bau. Ya Allah, macam ni tu. Wang. Nanti tumpah. Yes, betul. Tak meletup kan, goreng kan. Tak nak alang ke? Tak, memang teruskan. Yes. So kita gaulkan dia. Lagi satu. Air sigap.
kita buat ayam goreng sirap, okay guys? Yes guys. Yang come on guys, kita kena break the rules. Nampak? Baru warna dia melekat. Apa benda formal-formal jual ayam asap mega? Macam tak cukup tambah lagi. Okay. Nanti kau makan seorang. Aku makan nak goreng dulu baru salut. Awas sangat. Aku tak tahu jadi apa. Tapi kita cuba. Meletup tak ni? Ha? Meletup aku tak, aku tak pernah try. Aku tak pernah try. Minyak dah, minyak dah pecah. Minyak dah pecah. Wow! 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 Meletup guys. Bodoh sial. Sorry apa? Kita makan. Kita akan makan. Tapi tak pernah orang try duk. Tapi orang tak pernah try lagi okay. Ayam goreng sirap. Tak apa kan? Kamera boleh zoom nanti. Wow, dia lain macam tu letup-letup dia cap. Ush. Wow! Wow! Boleh make audio mesh ni. Aku buat kelapa goreng nak letak ni kau dah letak. Aku pun plan macam gitu juga. Siapa suruh kau tak alang? Aku mana tahu. Aku tak ada nak buat ni. Aku memang tak boleh buat apa. Okey. So guys jangan guna, jangan tiru asli ni di rumah ataupun di mana-mana. Sebab kita orang memang jenis tak ada otak. Balik ayam tu ayam ni. Wow! Kesian so ayam tu. Ya, hidangan pertama. Cap. Kenapa kau tunggu situ? Tak masak ibu. Kalau masak ayam semudah tu. Tak apa, yang ini kita basuh eh, cap. Kita buat betul-betul. Kesian tu ayam tu dia dengar, "Weh, aku jadi ayam masak merah hari ni. Jadi sirap saya dia." Kali ni kita try goreng tu betul. Ush, yang ni siapa nak makan tu? Kau orang pun tak tahu kau buat apa kan. Aku tak tahu. Plan tadi memang nak ayam masak merah. Kau merah masak ayam. Sebab kita beli lebih. Yes. Sebab kita beli lebih ayam. Ini kita betul-betul letak kunyit. Ni betul. Betul. Jangan buat buka-buka. Okay. So guys, lepas ni kalau ada game yang berkumpulan macam ni, saya harap jangan orang pilih saya. Ini betul. Ini baru normal. Okay, mantap sap. Goreng balik lah. Goreng balik. So ayam ni kita akan balik-balik kan. Ui sabar kau ni baik. Aku panas pucuk. Kena minyak panas. Ui ni cantik lah. Cak ni cantik. Cantik? Ha. Aku dah cakap. Biasanya kita benda yang tak plan ni akan jadi lebih baik. Kau jangan nanti aku dengan Lukli buka kedai tau. Ayam goreng sirap. Yes. Kau orang jangan mengata. Selalunya kau orang juga kena rasa juga nanti. Betul. Okay. Dia sebenarnya kita buat jenis sebab nak bagi kau orang rasa. Panas ni. Semalam aku kan dah bincang dah formula dia macam mana. Betul tu. Yes. Akhiran ni macam ni. Betul. So untuk air, korang ingat mesti sirap kan? Jangan risau. Kita ada sos. Yes, cap. Kita ada sos. Buat apa yang patut, cap. Air bahagian kau. Ni ada air sikit. Okay, ada air kita bagi dia ni sikit, cair-cair sikit. Tadi aku ambil apa? Sos apa tadi? Cili ke? Sos. Tomato. Sos tomato, wow. Yeah. Boleh tambah lagi sekejap? Ha? Tak nak tambah ni ke? Sirap, tambah sirap sikit lah. Sirap sikit. Tambah sirap sikit lah. Okay, mentap. Okay. Gaul. Gaul pakai pisau. Oh, kita pakai tangan. Okay. Mantap, cap. Yes. Aku jaga ayam, aku jaga ayam. Aku jaga ayam, cap. Nak flip tak? Tak adalah. Tadi tak elok lah kita buat air lepas tu pakai tangan orang rasa. Tak boleh. Yes. Boleh ambil gelas air satu tak? Aku buat betul. Aku buat betul. Serius, aku buat betul. Tangan juga. Okay. Okay, macam mana kalau nak rasa nak bagi sirap tu sedap, kita kena pastikan kita punya sukat tu cukup. Macam ni. Okay, ni sebagi saya dah cukup. Okay. Diam. Okay, ini saya punya resepi. Nampak? Macam ni. Boleh sekejap, boleh.
Tak, kali ni kita bagi hari lah, bagi yang orang boleh minum lah. Tadi datangkan aku semua tu. Diorang juga yang rasa kan. Betul. Sekejap saya rasa dulu eh. Ya tengok kan, ayam dia lawa guys. Merelik. Kurang. Kecap. Yes guys, nampak guys. Hasil. Tepi sikit. Tepi sikit. Okay. Ayam. Ni sedap jap. Ni serius. Rasa? Nak rasa meh? Kau potong dulu. Panas lagi tu, panas lagi tu. Nampak guys. Ayam goreng. Ayam goreng. Oh. Jangan tengok situ. Candid lah. Banyak no. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu. Tak cukup gula. Tak sedap. Kita bagi potong kaki ni. Tengah sini, tengah sini. Alu, ha? Apa hasil dengan kau? Aku tengah teliti ke buat titik kan tu? Dia bila seorang tengah buat, seorang bercakap. Ni dia macam sos lah, cap. Sos dia, tempat cicah dia. Okey. Haa, nampak? Faham, faham, faham. So, ni dah merah-merah. Ni lagi menyengat kan? Okey. Okey. Ni sedap. Okey, nice. So, aku akan titikkan juga. ASMR. Okay. Itulah design je guys. Boleh nampak ah? Apa design yang kurang? Apa yang kurang? Gula lagi. Sikit sangat ke tu? So ayam ni aku rasa dia tak cukup rasa. Ni garam ni kau dah buka belum? Kita buat resipi kita sendiri. Ni dah buka belum kau lagi garam macam? Tak nampak ni. Nampak ni Mat. Tu gula ni? Tu gula nama dia. Cap, huh? Buat penutup, finishing. Yes, you're my best. Okay, so dah siap, cap. Okay, so kita namakan resepi ni ayam goreng sirap lah. Yes. Okay, ayam goreng sirap lah kita namakan ni. Dan air kita, mana air saya tadi apa ni? Okay, ni nama dia sirap air laut. Rasa dia, sebab dia ada rasa macam tak puas hati sikit kan ni. Okay. Okay, so rasa dia masing-masing ni sikit. Ni tak puas hati dia macam gaduh sikit lah kan. Okay, so kita tak kisah, kita tak main order match ke apa untuk konten ni. Yang penting kita dapat sakit perutkan orang lain. Yes. Itu je. So guys, sekarang kita orang sudah sampai rumah guys. Yes. And sekarang task yang keenam kita kau nak buat, kita kena buat apa? Yes. Kita kena masak guys. Kau nak tengok video tadi kita beli barang-barang kan. So sekarang ni kita nak masak. So inilah guys. Kita orang dah set up yang terbaik ni untuk kita orang masak. So mari lah tanpa membuang masa, ayo kita masak. Ayo untuk task keenam. Kita akan pastikan kita menang mari. Buat tak elegan mat. Ayam masak merah ke apa ke? Mari. Kita masak ayam masak biru. Ayam goreng biru. Ha. Wah, tak tengok ah. Ha, mau tengok ni ayam goreng biru. Oh, macam mana buka ni? Oh, parah. Oh, parah. Oh, okay. Oh, ikat tak mahu buka tau. Okay, cantik minyak dah tuang. Bawa pergi. Sabar. Kita kena cepat, Mat. Bawa ayam tu. So, kita ambil ayam bahagian peha dan taik. Yes. Dia sambung sekali macam ayam kampung, guys. Ayam kampung baru sodap. Baru sodap dimakan, lazat dihindang. So, Riff akan buat ayam dan kita akan... Yes, guys. Oh, berminyak now tangan. Okay. Mantap. Mari. Sementara kita panaskan minyak tu dulu. Kita basuh dulu. Oh, memang padu kah? Hit makik. Boy. Boy. So sekarang ni ialah kita ambil tepung. Nantikan kita ambil tepung beras ni. Perkara yang dinanti kan. Sabar aku. Mari. Kita letak dalam telur kalau biru. Okay guys. So kita pegak dulu ayam ni. Eh. Kita pegak ayam biru. Sakit bodoh.
This ayam in the ocean, guys. Oh, kau bawa apa tu? Bawa apa bunuh? Bawa mercun ke? Betul tak berhati tu. Ayam in the ocean Macam ni nak masak ni, Mat? Ayam sedap tu. Awal sangat, Mat. Kau ni. Ayam awal sangat. Tak apalah, aku nak pegak dulu bagi dia serap. Mantap. Garam. Okey dah. Kita lupa pantang tak? Dah lupa ke? Sabar. Okey. Sunyi ni, Mat. Situ eh? Situ apa? Oh, situ ni eh. Okay, cantik. Ini dah biru. Biru now, avatar. Bapa. Dah ke? Okay. So, ambil tu. Celup ni dulu eh? Yes. Celup. Gaul. Okay, celup ni pula. Celup. Okay. Tepung ni. Celup. Ni tepung apa ni? Tepung ayam ni pakai? Tepung. Tak. Tepung bukan? Gaul. Terbalik kan? Gaul lagi. Okay. Urut-urut. Urut-urut sikit kan? Boleh menang ni. Okey, urut-urut lagi. Celup dalam ni balik. Yes. Celup balik. Okey, celup dalam ni pula. Sekejap eh. Beef tak nak pegang ke? Ni nak kena tambah minyak lagi ke? Tak. Tambah lagi? Tambah lagi? Serius? Tambah sikit. Okey, sabar. Sendu now. Tak ada. Sikit lu nak cut. Dah tu? Okey. So, cantik guys. No, kita ni proper guys. Kita orang tak ada baling-baling ke. Makanan ni kita jaga. Yes. Pun. Tunggu sikit lah. Ambil. Pisang. Okay, cantik. Okay kan? Okay. Kau lagi. Jangan banyak cakap. Tengok dulu. Dah boleh work? Yes. Cantik guys. Okay, second. Kau jaga. Aku second ni aku buat. Cantik guys, korang boleh tengok dia punya keandalan dia. Tak tutup eh. Ha, itu nama ni benda jadi, barang jadi guys, barang jadi. Air tak buat lagi ni, Mat. Dah risau, air sekejap ke? Air sekejap eh. Sambil-sambil tu biar aku buat. Tengok tangan aku tak sini. Okey, air dia. So sekarang ni kita akan buat ayam yang kedua eh. Sebab satu tak cukup guys. Satu akan berebut nanti. Kita orang tahu mesti berebut punya. Wahai. Susahlah orang masak sedap ni. Eh, mana semua audience? Applause. Semua applause. Aduh, audience lagi pula. Ni putih, Mat. Ni putih. Nak tengok biru. Aduh, macam mana ni? Macam mana? Dah. Jangan. Nampak? Biru kat atas. Putih di bawah. Jangan kacau. Okey dah. Kalpis blue. Nampak? Tak menang kat tak tahulah, guys. Memang terbaik. Biru predator. Ayam avatar guys. Ayam avatar ni. Masukkan ni. Tak ada lagi lah macam tadi. Biru now. So kita punya air sudah siap. Mantap ni. Kalpis blue. Yeah guys. Kalpis blue guys. Menarik tak guys? So sementara kita tunggu ayam ni masak, mari kita masak anak dia guys. Anak dia apa? Telur ayam. Mari kita kacau-kacau. Mari kita masak telur ayam pula. So sebelum tu kita buat sos dulu lah. Sos biru guys. Mana kita punya mayonis? Relax. Anak mesti terkejut. Anak mesti tak fikir kan? Memang bertemakan biru, betul-betul kita buat biru tau. Mana sudu eh? Wah. Bukan kelingking-kelingking. Sedap mat. Lah, 10 minit lagi. 10 minit lagi guys. Aku dia dah biru, kita orang tak tahu dia masak ke apa. So, macam mana buat sos dia? Ya, mari. Kau buat sos. Sos dia kita menggunakan mayonis. Kenapa kita orang pakai mayonis? Kita orang tak pakai sos apa pun sebab
mayonis ni kalau putih guys. So dia macam dia ikut lah nanti kalau kita letak berwarna. Yes. Mantap lah. Ha. Dia orang tak fikir benda ni. Sekejap. Aku rasa last lagi kot. Aku tak fikir last tak. Sekarang ni telur. Aku pergi basuh sekejap. Blue chicken. Blue chicken in the ocean. So, kita orang akan buat dua resepi telur. Satu resepi telur dadar yang warna biru. Satu lagi resepi telur mata tompok-tompok biru. 8 minit lagi eh. Macam nak masak kan? Macam nak masak lah. Cucuk-cucuk sikit. Bagi masuk minyak. Uish, mengecik. Kau buat telur dadar ke apa ni? Kau buat telur dadar ni. Kau buat tahu ni? Buat tahu. Ni dengan telur weh, ada kulit ni. Oh, memang recik awal guys. Korang tengok eh, memang selera korang tu macam like, tak sabar ni nak makan. Tenang. Okay, kita buat telur hancur. Sabar dulu. Oh, tak payah. Biru. Sekejap 5 minit lagi tu. Dah ke? Mari lah. Ayah, angkat. Ayah, cincah. Kita tak nak tengah ni dulu. Sebab aku nak bagi dia sekat minyak tu. Minyak tu turun tu. Wah, biru. Yes. So sekarang ni nak masak ni telur lah. Sekarang kita masak telur. Kita masak telur mata dulu. Telur mata kita masak dua je. Cepat guys, kita tak ada masa lagi guys. This what we call blue. Banyak ni. Aduh, kekok pula. 3 minit lagi. Okey, okey ni eh. Cekau. Wah, tak relax eh. Kau buat macam ni. Macam ni boleh jadi putih. Ni tak letak. Tak eh. Sabar. Sabar apa tu? Ya tu. Cantik tak? Cantik kan? Aduh, mencacatkan lah. Kita ya. Dah. Kita dah. Dah? Tu je? Tada! Dah berapa minit? Lagi berapa minit? Wow guys. Serius sedap gila guys. Jangan lupa rasa ni guys eh. Korang takkan menyesal rasa ni. Serius. Cantik kan ni? Satu minit lagi. So guys, itu saja. Dah kan? Belum lagi. Oh ni. Itu kau nak buat apa kan? Itu kita asingkan lah. Itu macam memburukkan kita punya keadaan. Ini orang kata kreativiti kita. Tak ni. Yang ni aku tak kisah. Angkat jap saya ni pisau tu. Oi. Kau 9. Okey. 8 7 2. 4 3 2 1. Oh. Wow. So kita akan jumpakan dekat tempat penentuan guys. Yes. Let's go.
Okay guys, so sekarang ni kita akan merasa ke semua makanan dari kumpulan-kumpulan lain. Pertama sekali daripada kumpulan kita sendiri lah, iaitu warna hijau. Yes, yeah. Ada air hijau. Maggi kari, maggi ayam dengan maggi pedas gila. Maggi pedas gila. Aku nak makan hijau ni. So, kita akan try maggi kari. Dia agak sikit kembang lah sebab lama kan. Tapi tak apa, kita akan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa maggi kari ni ialah rasa maggi kari. Sebab ialah maggi kari kan. Cuma warna je berbeza lah. Rasa apa semua sama, tak ada apa yang berbeza. Memang rasa kari. Betul kan? Cuma kalau telur mungkin lagi sedap lah. Sebenarnya okay. Komen aku sama macam Alip. Seterusnya maggi ayam. Oh, rasa Makan dulu. Pun sama tak? Macam maggi ayam. Cuma warna je berbeza. Rasanya Rusia akan try maggi pedas gila. Apa kalau kita try orang yang paling orang kata handsome ni? Makan. Aku tak ke pedas. Oh, tak makan. Oh, tak leh. Cepat. Masa benda. Rasa macam kulit Rusdan. Rasa macam ni dah. Pedas sih. Sedap. Kau mesti lapar kan. Masak ni. So guys, okay, all of this. Telan dulu. Semua, ha? Telan, tarik sedut dulu. Oh, sekat eh. Okay. So, Air tak minum air. Sedap. Air rasa betajen lah. Kenapa dia rasa betajen? Memang betajen lah kan. Okay, so kita teruskan dengan air atau pemakanan daripada kumpulan yang seterusnya. Kumpulan merah lah. Sebab merah yang kumpulan yang kedua tadi. So ni Okay, ni kisik ayam dia. Ni apa man? Ini minyak apa? Tak masak man. Okay, ni masak. Ini masak. Dia yang masak. Okay, dengan cerita dia masak dengan sirap. Bagus hati hijau ni. Air dia sedap. Kan? Okay. Ayam goreng tu ada rasa tekstur ayam goreng dan masak. Cuma ayam goreng ni rasa ayam goreng kosong. Ayam goreng kosong. Nak cubit tak apa lihat kita rasa kan. Bau bau mentah. Mentah. Dalam mentah lagi. Sini. Dia aku tak dapat kat sini kan. Sebab tak rasa. Dia rasa macam kosong tu terus tokek hidup-hidup. Jap. Tokek. Kena lagi. Awal betul nak rasa. Tapi dia tak rasa, dia tak sedap. Aku tak dapat rasa. Sampai serangga pun suka tau air kumpulan merah ni. Macam ni ayam dia Dan? Ayam dia rempah dia korang rasa lah. Memang tak rasa pun. Tapi yang ini masak lah. Bagi aku tapi masak lah. Yang sana tak masak. Pegang lembik-lembik sikit. Okay. So kita nak rasa air dia. So aku bagi ni minus. Air dia bau apa tu? Macam perfume kereta. Bau ni kan? Rose. Rasa. Boleh hilang tak? Mat. Bapak. Aku rasa ni sirap memang pure benar ni dia letak. Sedap tapi lebih sirap. Sirap dia terlebih. Ini dah kelainan. Dia bukan lebih gula, dia lebih sirap. Bagus. Okey? Macam ni? Gigi kau merah, aku tahu tak? Okey, tapi at least rasa manis tu ada. Rasa sirap tu pun ada, okey. Cuma terlebih sirap. Sirap tu pekat sangat. Ni apa benda ni? Memang silap lah. Bukan sirap lah. So kita teruskan kepada kumpulan yang warna biru. Okay, kumpulan warna biru ni bau dia naik lah untuk ayam goreng dia. Sebab dia buat ayam goreng tepung biru. Eh, tapi suka dia punya. Nampak dia punya. Dia punya mayonis lawa. Wow. Dan nampak mayonis dia pun biru. Kita rasa dia punya. Oh, ayam dia keras mat. Ayam ni masak. Crispy lah. Oh. Okay, sudah ayam dia sedap. Bau dia memang bau ayam. Walaupun warna dia biru. Sedap. Kau cicah dengan mayonis. Sumpah sedap. Sedap. Sedap kan? Okey. Ayam berbanding ni dengan ayam merah tadi. Ayam merah tadi cuma silap dia tak ada rasa. Dia tak rasa. Ada rasa tapi tak kuat. Okey. Ini macam main goreng. Kau pergi kedai belakang rumah. Okey, dia ada telur. Terasa telur dia tak? Macam pelik sikit rasa telur ni. Nampak macam biru-biru tau guys. Tapi kalau makan rasa dia still sama. Okey lah. Dapat je kalau pelik. Tapi rasanya okey. Macam kira tom yum belakang rumah minta telur. Aku rasa merah ni pak merah. Of the match ni. Macam ni? Biru. Okey lah. Merah of the match. Merah. Kalau merah lah. Dari kerang merah. Dari segi apa tu? Dari segi rasuah. Okay, so kita akan rasa ketiga-tiga makanan. Jom kita rasa hijau dulu. Hijau? Awak rasa yang pedas tu, saya rasa yang tak pedas. Kalau okay. Saya makan pedas, habis. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, saya bukan makan tangan kidal lah. Saya cuma kalau pegang something, saya kena pakai kidal. Orang kidal je lah faham. Bismillah. Hijau eh. Dah keras sikit texture dia. Dia sedap. Tapi sebab dia dah kembang, so dia dah. Kalau yang ni dia agak, texture dia agak keras sikit lah. Tapi pedas dia kurang. Sebab maybe dah disalut dengan hijau tu kot. Tapi tak ada rasa sangat pun, hijau tak rasa apa pun. Okey lah, rasa dia okey lah. Dah next lah. Air tak rasa? Buka air. Nak banyak lagi? Habiskan lah. Habiskan. Orang ada kumpulan tiga. Bismillahirrahmanirrahim.
Ni vitagen campur? Vitagen je. Vitagen dia tak ada siapa pun ni. Okey lah. Sebab dia vitagen, so bagi saya maga, saya bagi makan kosong lah. Kan? Sebab tak ada apa-apa kreativiti. Sebab tak ada apa-apa kreativiti. Hmm. Okay, okay, next. Kita try Mega. Oh, Mega. Jangan lupa. Ni ni resepi awak ni. Saya nampak ada bekas cuit yang tinggal. Bahagian mana yang masak ni? Saya tak tahu. Saya tak tahu mana yang masak, mana yang tak. Okay, okay, untuk gesture dia memang memang nice lah. Wow, ini taraf-taraf KFC ni. Ni taraf-taraf kita dah bawa banyak mentah kat situ. Senyum guys. Candid-candid. Ya Allah, sedap. Siapa yang masak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa ni keput leko. Nak rasa kulit dia. Tapi apa yang aku boleh cakap, dia sedap tu sedap. Yes, maybe tadi ada yang kurang. Aku tahu kurang tu apa. Sebab kan aku tak kerti nak masak, so aku tak kerti nak komen lebih. Tapi kalau yang kurang tu tambah, huh, memang kita dah boleh buka kedai dulu. Betul. Untuk air dia pula sedap tu. Sirap lebih. Dia biasa orang cakap, ni kau ni gula lebih lah, tapi ni sirap lebih. Orang lain nak makan juga. Oh. Nampak tak? Dia punya sedap tu. Dia punya sedap tu. Okay, yang ni, yang warna biru ni dia bangga-banggakan tadi. Okay, daripada segi penyediaan, memang kalau orang tak kat kedai, orang tak selera nak beli lah. Apa lah. Memang daripada segi penyediaan, memang hancur lebu lah. Tapi kita tak boleh judge ayam by the kulit. Ni dia punya mayonis dia. Macam rangup. Ush, sedap siut. Kita rasa kan, bismillahirrahmanirrahim. Warna biru man of the match lah. Wow. Jangan saya rasa pula. Okay, kita rasa telur pula eh. Wow, biru guys. Mesti makan nampak laut. Okay, biru. Telur dia bodoh. Telur. Telur dia out. Telur, kulit dia okey tu. Kulit dia rangup. Tapi ayam dia aku suka, Mat. Kita jangan bagi tuan dia makan. Sedap tu. Ayam dia sedap. Aku rasa tuan tak makan kau sebab dia orang yang masak. Dia orang boleh masak lagi nanti. Okay, jom kita rasa air dia. So, air dia kalpis campur dengan pewarna biru. Warna biru. Bagi saya, benda tu pun tak kreatif juga. Macam dia dah sedia ada kalpis kan? Macam kita effort buat sirap siap banyak kali juga. Kita try and error and alhamdulillah jadi juga sirap air laut. Tim biru ni harga. Salah cerita diorang punya air tak ada effort lah. Dah cukup. Sikit lagi tak lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Berwarna lebih. Okay guys, so sekarang ni turn kita orang pula untuk judge diorang punya makanan ni. Yes. Kita orang akan habiskan sisa-sisa yang tertinggal. Yes. Yang mana memang tinggal sisa untuk kita orang kan. Yang mana banyak tulang lah kita orang ambil. senang cerita. So sekarang ni kita akan rasa Maggi pedas. Awak rasa Maggi pedas. Saya akan rasa Maggi yang kembang ni. Oh, kembang tekak, Mat. Bukan Maggi je kembang. Oh, boy. Boom. Kita tak test shot. Memang terbaik lah dia orang masak. Yes. Tepuk kasi. Rasa macam mana? Rasa dia memang rasa Maggi. Rasa Maggi pedas. Seafood. Rasa macam lepak mamak kan? Nah, sedap. Air. Rasa air. Sedap. Next. Sedap betul. Tapi diorang malas lah. Ambil perincah, letak, masak, rebus, letak, pewarna, siap. Siap. Macam tu. Senang je. Aduh, adik saya boleh buat? Oh, tak apa, kita jangan judge lah. Sebab ayam ni macam ayam korang baru lepas sembelih, korang letak macam ni. Dengan daga-daga. Nampak macam daga lah. Tu rasa. Sedap kan? Macam mana nak makan ni? Sedap. Bagus lah. Dia rasa manis-manisan tu rasa lah. Sedap gila guys. Rasa ayam bugil. Ayam saja guys. Ayam sirap letak. Memang sedap lah. Tapi memang sedap lah. Kita orang tak ada kata apa kan. Memang sedap. Memang sedap. Okay, air dia. Macam lu. Gula pun tak habis. Sudu dua. Effort. Aduh. Dia ingat sudu dua boleh takut tu. Aduh, bubur lah 10. Tak tahu. Masak sirap. Air sejuk. Dia ingat boba. Tinggal nak ambil straw cucuk minum. Aduh. Okay, air tea life guys. Tea life sirap. Sedap. Sedap, boleh potong kaki. Kita pergi yang diorang cakap paling sedap eh. Tadi komen semua diorang cakap sedap. Tapi jangan sentuh telur tu sangat lah. Kita habiskan lah. Kita makan lah sisa-sisa diorang yang dipecah-pecahkan. Mama tu tinggal tulang. Sedap lah. Rasa sedap. Tak ada sedap sangat lah. Dia okey lah. Boleh lah kan. Tak boleh lawan yang tu lah. Dia tu sampai bulan, Mat. Dia hype tu. Okey lah. Biru punya okey lah. Boleh lah. Dia biasa-biasa lah. Macam diorang cakap dia lah. So, mari kita try air. Mari kita try. Okay. Rasa kalpis.
Ni air kalpis ni. Ha, ni pun malas juga ni. Kita orang macam just kita tengok mana air color putih dan kita orang akan ambil pewarna color biru tu campur je. Kenapa kita ambil air color putih? Sebab nak bagi masuk lah. Bila kacau tu dia sekali lah. Sebab kita malas. Jangan ambil air kalpis color kuning, Mat. Jadi hijau. Tanya Sok Squad kerana telah meletakkan misi minggu ini. Team of the match bakal memenangi wang tunai sebanyak RM4,500. Team of the match jatuh kepada Team Piu. Sosok pada kali minggu kedua ni. So kalau korang suka dengan konten ni, boleh komen, like, share. So kita jumpa untuk konten seterusnya minggu ketiga. Sosok! Yes! Yeah!